Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Laskar Kader TV ya Sam. Nah, ini di depan saya ada miniatur truk ya nih. Ini untuk modelnya Canter ya Sam. Nah, ini buatan orang Malang ya Sam. Nah, langsung saja kita mereviewnya ya Sam. Sebelum kita review, kita intro dulu ya Sam. Nah, langsung aja kita mereviewnya ya. Bagaimana detailnya, bagaimana ukurannya, bagaimana speknya, langsung kita review ya Sam. Nah, untuk yang pertama kita review bagian depannya ya Sam. Nah, ini bisa dilihat ya Sam, ini modelnya Canter ya Sam. Nah, ini asli buatan orang Malang ya. Nah, untuk bumpernya itu model lama ya Sam ini. Jadi belum jet bus ya. Nah, untuk wipernya ini nyala ya Sam, atau bisa digerakkan ya Sam. Nanti kita nyalakan ya. Nah, untuk spek selanjutnya itu pintunya bisa dibuka ya Sam. Nah, mantap Sam. Nah, ini pintunya bisa dibuka ya Sam. Nah, untuk selanjutnya kita review interiornya ya Sam. Nah, untuk interiornya itu standar ini Sam ya. Ini untuk pintunya sangat standar ya. Ini pintunya lurus ya ini Sam. Nah, untuk dashboardnya seperti ini ya Sam. Nah, itu ada dinamo untuk wipernya ya Sam. Nah, kita lihat detail dari sampingnya ya. Nah, ini untuk tampilan sampingnya ya Sam. Untuk ukurannya itu 80 cm ya ini untuk panjangnya. Untuk lebarnya sekitar 32 cm. Nah, untuk rodanya itu ukurannya 3 dim ya Sam. Ini rodanya itu dari ban troli ya Sam. Wheel topnya itu dari kayu ini Sam. Nah, ini ada tangganya. Untuk selanjutnya kita review bagian belakang ya. Nah, ini bagian belakangnya Sam. Optimis, ojo ngaku lek durung dadi bojone sopir. Ngaku ayu deh mah. Nah, untuk stop lamp belakangnya Sam ini istri mewah. Wah, mantap. Nah, ini untuk stikernya ini garapan KCS ya, Kensi Kuting Stiker. Nah, ini untuk speknya ini bisa oling ya Sam. Wah, mantap Sam, tak oling tak jago Sam. Nah, ini juga bisa belok Sam. Nah,
lalu untuk selanjutnya kita nyalakan wipernya ya Sam. Apakah mirip aslinya, apakah sama? Langsung kita nyalakan. Nah ini untuk daya wipernya itu pakai baterai ABC ya, lampu. Nah ini Sam untuk wipernya ya. Nah ini jadi wipernya itu seperti ini ya Sam, geraknya. Ini di sampingnya itu ada miniatur Isuzu Tronton ya, ini sangat jumbo ini ya. Nah ini bikinan GS Karoseri ya ini. Nah ini nanti kita juga akan mereviewnya ya, tapi nanti di next video ya mungkin. Oke, sekian dulu video dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Sam. Karena subscribe itu gratis ya Sam, alias tidak bayar. Oke Sam, salam oleng Sam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kok gak kenal.